Saat ini saya tanya sama Kiai Sekudus, nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab, hanya menangis karena mereka pun juga mungkin tidak pernah ketemu Rasulullah dan juga tidak tahu caranya. Akhirnya saya menangis selama 2 bulan setiap sholat saya munajat minta pertolongan sama Allah sampai saya ketemu kitab ini waktu saya kecil. Kemudian saya berjumpa Rasulullah pertama kali usia 14 tahun. Saya mengamalkan di kitab ini dua-duanya. Dalam mimpi saya masih bisa bercerita, Kiai. Jadi tanah di surga itu tanahnya dari minyak misik. Boleh dicocokkan sama hadis. Temboknya ada yang dari emas dan ada yang dari berlian dalam mimpi saya. Kemudian ada air mancur dan bidadari berterbangan memakai sutra. Kemudian ada daun yang rantingnya dari perak dan daunnya dari emas. Itu saya sebelum melihat Rasulullah ditampakkan surga, ya. Dan saya amalkan 2 malam. Hasilnya saya dalam mimpi setelah 2 malam itu saya mimpi ketemu Rasulullah beserta 70 saf nabi, rasul, malaikat dan wali yang di dalam surga yang panjangnya dari timur sampai barat. Seperti jadi dalam itu pundak saya, ya, pundak saya bersentuhan dengan pundak Rasulullah. Dada saya bersentuhan dengan dada Rasulullah. Paha saya bersentuhan dengan paha Rasulullah dijemput di depan pintu surga. Dan pipi saya bersentuhan dengan pipi Rasulullah. Umur 14 tahun. Jadi, nah, kemudian kenapa mimpi saya yang terakhir soal Ba'alawi saya ceritakan? Karena memang itu perintah dari Rasulullah untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai begitu, gak? Saya mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali. Tapi yang untuk disampaikan kan hanya 3 yang untuk diketahui orang umum. Yang lain enggak? Mana? Menjelang Idul Fitri, ya diingat-ingat ya, menjelang Idul Fitri ada gerhana matahari. 3 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari. Dan saya karena dikasih sedikit Allah pengetahuan tentang falak, saya menghitung. Waktu itu saya mendengar tesis Kiai Imaduddin Usman viral di YouTube pertama kali bagi saya, gak? Bukan bagi bangsa Indonesia. Waktu itu bertepatan dengan gerhana. Saya menghitung kemana larinya percaturan Ba'alawi dan Kiai Imad ini. Dari hitungan falak itu, Kiai, telah diketahui bahwa selama ini bangsa Indonesia telah dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ditipu mentah-mentah. Nah, ketika itu, ketika bermimpi, karena saya memang istikharah, saya memang riyadhah selama 3 bulan, gak? Saya bertanya sama Rasulullah. Itu agak jauh, Kiai. Itu jaraknya sekitar 3 meter waktu perjumpaan tanya soal Ba'alawi pertama. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, kaum Ba'alawi itu cucumu atau bukan? Keturunanmu atau bukan?" Rasulullah Muhammad saya tanyain seperti itu. Karena mimpi berarti saya enggak bisa ngatur formatnya ya. Dalam mimpi saya bertanya seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, "Setiap umatku yang beriman kepadaku, asal mereka beriman kepadaku, saya anggap mereka keluarga. Tapi kalau kamu bertanya tentang Ba'alawi, mereka itu bukan duriatku." Duriat itu artinya apa? Duriat itu artinya keturunan biologis yang terlahir dari pernikahan dan membawa DNA atau genetika. Itu artinya duriat. Kenapa? Karena cucu, misalnya ada Ba'alawi, dia aku cucu nabi. Cucu itu maknanya luas. Cucu ideologis kah? Cucu murid kah? Cucu angkat kah? Atau cucu-cucuan? Iya kan? Kalau Ba'alawi ada yang disebut Rasulullah sebagai cucunya, jangan bangga. Semua umat muslim dianggap cucu Rasulullah. Tapi dalam mimpi saya mengatakan bahwa mereka bukan duriatku. Tidak gak, membawa darah Rasulullah. Tidak membawa darah dan tidak membawa gen DNA enggak. Kalau enggak percaya, Ba'alawi rame-rame tes DNA sana. Cepat! Rasulullah mengatakan, Ba'alawi bukan duriatku. Redaksi Rasulullah seperti itu. Nasab mereka munqati'un wa maudhu'un. Rasulullah mengisyaratkan mereka bukan duriatku. Enggak ada DNA-nya memali apa? J1 nggih? Iya, J1. Enggak ada. Terus kemudian munqati'un wa maudhu', terputus dan nasab mereka penuh dengan kepalsuan. Kemudian mimpi saya yang kedua dengan Rasulullah itu menyayat di hati, menyentuh, sedih, murka, marah dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya mimpi ketemu Rasulullah itu di depan makam Sunan Kudus, Kiai. Seakan-akan di depan makam Sunan Kudus. Jarak 1 meter saya sama Rasulullah. Rasulullah nunjuk-nunjuk begini. Sampaikan sama seluruh bangsa Indonesia. Aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Beliau sambil giginya, gigi geraham beradu menahan marah. Tangan sebelah kiri terkepal. Karena menahan marah, bukan melampiaskan, tapi ditahan. Aku sambil nunjuk dadanya gini, Kiai. Aku Rasulullah Muhammad tidak ridho. Aku Rasulullah Muhammad murka. Aku Rasulullah
selalu amat benci terhadap orang yang mengaku duriatku, keturunanku, mengaku nasabku, mengambil silsilah nasabku digunakan untuk menginjak umatku, menghina umatku, memeras darah dan keringat. Itu Ba'alawi banyak nipu orang pakai nama Rasulullah buat ngambil uang itu, kiai. Itu kan darahnya kaum muslimin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Eh, buka Sahih Muslim. Man ghassana falaysa minna." Buka kitab Sahih Muslim. "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami golongan kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Gitu. Jadi Rasulullah sudah mengancam, khususnya yang diancam seluruh klan Ba'alawi. Jangan lagi setelah ini mengaku duriat Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ghassana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk golongan kami, jamaah kaum muslimin. Jangan kau gunakan nama Rasulullah untuk menginjak umatnya, untuk menghina umatnya, untuk memeras darah dan keringat umatnya. Rasulullah marah. Faham? Kalian itu bukan keturunan. Kalau kalian memang keturunan, datang ke sini untuk tes DNA 7 kali 24 jam, kami tunggu. Gak punya uang, kami bayar. Setuju, kiai? Setuju. Datang ke sini, ke Pleret ya? Ke Pleret, ke Raudhatul Fathiyah ya. Kita patungan ya. Saya bayarin nanti 7 kali 24 jam. Kalau enggak, jangan ngaku lagi sebagai duriat Rasulullah. Penipu kalian itu. Kemudian mimpi saya yang ketiga, itu saya dipesan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada salah satu cucunya. Beliau menyebut dengan nama KRH Faqih. Masih ingat ya? KRH Faqih. Kenapa Rasulullah menyebut seperti itu ya? Saya gak tahu. Itu bukan keilmuan saya. Itu nanti biar KRH Faqih yang menjelaskan. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menjelaskan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan tunda-tunda lagi. Sampaikan mimpi itu kepada KRH Faqih untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia. Begitu. Jadi setelah itu ya saya gak mungkin menunda lagi. Saya langsung japri karena kebetulan nomornya pernah saya simpan, kiai. Pernah satu grup WA. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wabillah, waminallah, wailallah, wafisabillah, wa'ala milati rasulullah, tawakkaltallah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbiyallah, wakafa. Saya, Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya, Muhammad Maulana Ishaq Kudus, siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1, mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang, kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad. Karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un. Nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan duriat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan duriat Rasulullah. Setuju, kiai. Bagi pendukungnya? Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya Mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya Mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Akhir-akhir ini sedang viral seseorang dari Pedawang Baik Kudus yang katanya seorang wali telah bermimpi bertemu Nabi dan menyatakan bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi. Dan dia juga telah bermimpi melihat surga. Bahkan dengan sangat berani dia menantang untuk bermubahalah bagi mereka yang mendustakan mimpinya itu. Sebenarnya siapa sih wali Pedawang tadi? Dalam sebuah komentar dalam postingan Rumail, seseorang dengan nama akun pengrajin Hadroh An-Nur Jepara, menjelaskan siapa sebenarnya Maulana Ishak Sang Wali dari Pedawang Kudus tadi. Ditulis bahwa Sang Wali tadi adalah orang Kudus, yang merupakan teman sekampus dia. Adiknya dipanggil Cak Ipul yang menjadi ketua Zahir Mania Kabupaten Kudus. Sang wali tersebut sudah sejak dulu mimpi-mimpi bertemu wali, dan ternyata dulu dia juga pernah buka pengobatan alternatif atau rukiah di sekitar desa Burikan Kudus. Mengenai mimpi surga, Rumail membeberkan suatu kisah menarik dari abahnya, ketika bersama Kah Syaroni Ahmadi dari Kudus. Silahkan simak kisahnya berikut ini. Wali bermimpi surga. Cerita ini dikisahkan abahku, dia dapat dari kawan mulazama dengan Kiai Haji Arwani Amin. Abah memanggilnya Mbah Wan, yaitu Kiai Haji Syaroni Ahmadi. Seperti yang pernah aku kisahkan, Abah berkawan baik dengan Kiai Syaroni sewaktu mondok di Kudus, setelah rampung mondok di Pati dengan Mbah Dolah Salam dan Mbah Madun Pondoan. Aku lupa konteks ngobrol mereka berdua tentang apa, tapi kisah ini tersimpan dalam memori dan ketriggered setelah menonton video seorang wali asal Pedawang, Kudus, yang mengaku bertemu Nabi, ditantang Syaikh Hasan Al-Syazili, dan melihat surga dalam mimpi. Aku pernah ketemu Wali Kang, kata Kiai Syaroni. Hah? Wali? Tanya Abah penasaran. Wali itu datang ke kediaman Kiai Syaroni dan berbicara banyak hal tentang alam-alam malakut. Bahkan wali ini mengajari Kiai Syaroni sebuah ijazah, yang ketika diamalkan selama 40 hari tanpa terputus, akan membuatnya mampu melihat surga sesuai keinginan, hanya dengan memejamkan mata. Jika Kiai mengamalkannya selama 40 hari, dimanapun bisa melihat surga dengan memejamkan mata. Ijazah inilah yang membuat saya bisa melihat surga setiap hari Kiai. Kata wali tersebut. Kazabta, engkau bohong. Jawab Kiai Syaroni. Kiai Syaroni dan Abah tertawa kala mendapati cerita ini. Abah juga tertawa sewaktu menceritakan kisah ini kepadaku. Singkat cerita, Abah berpesan padaku, karena kisah ini punya konteks sewaktu kami berdua enggong di teras rumah. Orang itu, jika sudah melihat surga, mustahil pingin kembali ke dunia. Surga itu berisi hal indah yang tidak pernah ada mata melihat, suara indah yang tidak pernah ada telinga mendengar, rasa yang tak pernah ada hati rasakan. Lantas Abah mengutip hadis. A'dattu li'ibadi as-salihin, ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at. ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعتكم عليه. Jika ada orang yang melihat surga, lanjut Abah seperti dalam kenangku, orang itu pasti akan lebih memilih buta daripada bisa melihat seisi dunia ini. Bagaimana tidak? Matanya melihat hal-hal yang tidak pernah ada mata melihat, dan semuanya indah dipandang. Namun orang yang menemui Kang Syaroni ini sebenarnya berdusta, karena matanya masih sehat, dan baik-baik saja. Mungkin karena punya abah seperti ini, jadi aku agak kebal dengan cerita-cerita hoyali dari orang-orang yang sok jadi wali. Al-Fatihah, Sidil Walid, foto di bawah.